Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salve, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, tema permenungan kita hari ini berkaitan tentang gelap itu nikmat. Bapak Ibu, saudara-saudari, kisah pertemuan orang yang kerasukan setan dengan Yesus adalah kontras antara hidup dengan atau tanpa Yesus. Tanpa Yesus, hidup sepenuhnya dikuasai oleh roh kegelapan. Orang bertindak menurut jalan roh kegelapan. Dengan Yesus, hidup berada dalam terang dan orang bertindak menurut roh dan terang itu. Namun, sama seperti orang-orang Gerasa yang menolak Yesus sesudah menyaksikan mujizat itu, ada banyak orang di dunia ini yang justru merasa terganggu oleh kehadiran sang terang, yakni Kristus. Mereka tetap menolak Kristus agar dapat hidup menurut cara kegelapan. Mengapa? Karena cara kegelapan ini yang mendatangkan kenikmatan menurut ukuran duniawi. Tindakan yang dilakukan Yesus dalam peristiwa ini meneguhkan iman kita. Barangkali dalam hidup ada begitu banyak kuasa jahat yang mempengaruhi pola hidup kita. Tetapi ingatlah, di atas kuasa-kuasa itu
Hanya Tuhan yang lebih berkuasa dari semuanya. Pengalaman orang Gerasa yang kerasukan itu mestinya mengajak kita untuk semakin percaya bahwa Tuhan yang kita imani sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun yang terjadi, entah itu persoalan hidup maupun penyakit, kalau Tuhan berkehendak, pasti Dia akan melakukannya. Dia pasti akan memberikan jalan keluar ataupun menyembuhkan kita. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Orang yang percaya dan taat kepada Tuhan pasti akan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Ketika ada persoalan, bahkan mengalami sakit, dia pasti tidak mengandalkan dirinya sendiri atau lari kepada kuasa-kuasa lain, tetapi dia akan datang kepada Tuhan karena dia percaya Tuhan pasti sanggup melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kisah kitab suci ini mengingatkan kita akan pembaruan diri yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai orang beriman. Kemampuan baik dalam sukacita iman maupun kenikmatan dosa membuat orang merasa terlena. Lalu lupa untuk berusaha meningkatkan kualitas relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Ritus-ritus agama itu indah dan memberi inspirasi. Tetapi kenyamanan dalam perayaan bisa membuat orang lalai melakukan kewajiban cinta, yakni pelayanan kepada sesama. Kemewahan dan kemudahan hidup dalam dosa membuat orang segan menerima Kristus yang menuntut jalan hidup penuh mati raga. Apapun wujud kemapanan itu, selalu ada akibat negatifnya. Maka janganlah terus hidup dalam nikmat kegelapan itu, tetapi teruslah membaharui diri di dalam Kristus Sang Terang Sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami sepanjang hari ini. Bimbinglah kami untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga dengan rendah hati, kami sungguh-sungguh mau membuka hati dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami, sehingga kami tidak terlena dalam kenikmatan kegelapan dosa kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.